ordinance. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ila hadratin nabiyyina mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ani dinhi ila yawmiddin wa ila ruhi jami'a shaykhina wa muallimina wa walidina wa dawil huquqi alaihin wa li jami'an muslimin wa muslimatun min man anahiyya thumma ila ruhi man anfaq wa amal wa jahdu anfusam ila hazal masjid thumma ila ruhi al-sain isha'il wa qadir al-jilani wa shaykh musamman al-madani wa shaykh al-arsad bin abdullah al-banjari Masih Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail al-Banji Masih Masyarul bin Abdan Bangil Masih Muhammad Zaini bin Abu Alina Masih Ahmad Bustani bin Aslam Masih Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin Masih Ahmad Zuri bin Haji Masih Haji Muhammad Melayu Masih Haji Muhammad Hatim bin Salman Thumma ila ruhi masalim hazal kitab Syed Zainuddin al-Malibari Masih Muhammad Nawi bin Umar al-Bantani Syed lahum al-Fatiha Hazim bin Asyaitan al-Rajim رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسجد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين أمين وسادسها اعتدال ولو لنافلة ويحصل بعود لبدء أي لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا ويسن أن يقول في رفعه إلى الاعتدال سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده ويحصل أصل السنة بقوله من حمد الله سمع له ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Mari kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah taala. Dan kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Di antara nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam dan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkannya umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat sama-sama kembali menuntut ilmu agama. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang rukun sembahyang yang keenam, yaitu i'tidal, yang mana sebelumnya adalah ruku'. Di antara sunat dalam ruku' bagi laki-laki yaitu merenggangkan antara siku dengan lambungnya, lambung hingga parut. Jadi jangan dikapit, dibuka, katiaknya dibuka waktu rukuk tadi. Jadi antara siku lawan lambung ini dibuka, jangan dikapit, dan parut diranggangkan dengan paha waktu ruku dan sujud. Ikada nang ba apa aja kita nang ba kapit itu kada. Jadi diranggangkan, dibuka, itu sunat bagi laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, sunatnya dirapatkan. Nah, kada dibuka, kada sama laki-laki dan perempuan dalam masalah ini pada waktu ruku dan sujud.
Yang keenam daripada rukun sembahyang adalah i'tidal, walau linafilatin, walaupun bagi sembahyang sunnah. Dan i'tidal ini harus batu makninah jiwa, ada diam sebentar, berdiam dahulu, hanyar turun ke sujud. Nah, jadi di sini yang paling banyak terdapat kesalahan waktu sembahyang sunat ataupun sembahyang surangan yang bercapat-capat, biasanya i'tidalnya belum lagi sempurna, i'tidalnya belum lagi bitumakninah, langsung turun ke sujud. Nah, padahal itu hukumnya wajib walaupun pada sembahyang sunat. Wa yahsulu, dan hasil atau didapat i'tidal itu bi'audin, dengan kembali libad'in bagi permulaan sebelumnya, atau kembali ke asal, nang asalnya berdiri ruku, nah kembali berdiri pulang, atau orang nang sembahyang duduk ruku, nah kembali kepada duduk, itu namanya i'tidal. Ai lima kana alaihi qabla ruku'ihi, bagi rukun yang adalah ia sebelum rukuknya. Sebelum rukuk berdiri qa'iman au kana au qa'idan, berdiri adalah ia atau duduk. Wa yusannu an yaqula fi raf'ihi, disunnatkan bahwa membaca pada bangunnya seseorang ilal i'tidal, kepada i'tidal itu sami'allahu liman hamidah. Asalnya Allahu Akbar terus nih. Rukuk Allahu Akbar, i'tidal Allahu Akbar. Nah, lalu itu kejadiannya ketika Sayyidina Abu Bakar datang senin terlambat, suatu hari terlambat sembahyang bersama Nabi. Lalu pas Nabi rukuk, Sidin sempat takbiratul ihram, lalu rukuk, Sidin mengucap alhamdulillah. Nah, lalu mulai saat itu Jibril turun menyuruh membaca sami'allahu liman hamidah. Asal kata makna sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Mendengar maksudnya mengabulkan atau memperkenankan. Sama kayak innaka sami'u du'a, engkau maha mendengar akan doa. Maksudnya mendengar situ memperkenankan akan doa. Ai taqabbalallahu minhu hamdahu, menerima atau memperkenankan oleh Allah daripadanya akan pujiannya. Jadi kalau kita memuji Allah, pasti Allah Ta'ala terima pujian itu. Karena memang sidin yang berhak dipuji. Wayah sulu aslu sunnah, dan hasil juga asal kesunahan dengan mengucapkan man hamidallahu sami'alahu. Nah, ini boleh juga nang sami'allahu liman hamidah tadi dengan dibaca man hamidallahu sami'alahu, kayak dibalik. Nah, cuman ini apa balai lain pulang pada orang pada kebiasaan, ya, walaupun boleh ya, jangan juga digawe karena bingung orang. Nah, wala farqa fi dzalika, dan tidak ada beda kesunatan membaca sami'allahu liman hamidah itu baik imam wal makmum wal munfarid. Sunat dibaca oleh imam dan makmum dan orang nang sembahyang surangan. Jadi berataan sunat membaca itu ketika bangun daripada rukuk. Wa yusannu ba'da intisabin, dan disunatkan sesudah tegak berdiri ayyur sila yadaihi, bahwa maulur akan kedua tangannya. Ya, ada yang diulur ke bawah, ada juga yang berendak di sini. Nah, di sini sunatnya bahwa tangan tadi dilepas, diulur ke bawah aja. Wa yaqulu, dan membaca ya rabbana lakal hamdu.
Ay Rabbana istajib lana, wahai Tuhan kami, perkenankan bagi kami. Walakal hamdu, dan bagi engkau, hanya bagi engkau segala pujian. Ala hidayatika iyana, atas petunjuk engkau kepada kami. Nah, jadi kita banyak memuji, bersyukur lawan Tuhan atas petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita kawa melaksanakan sembahyang, beribadah. Karena mun kada diberi Tuhan petunjuk, hidayah, kita kada kawa manggawi lah, ya nang koler benar. Nah, karena nafsu kita ini diserpang oleh, mun kada diberi Tuhan hidayah, pertolongan, hanya kita kawa tagawi. Wa yusannu, dan disunnatkan, ayyazida, bahwa menambah, ba'da zalika, sesudah yang demikian itu. Rabbana lakal hamdu, hamdan kabiran, kasiran, tayyiban, mubarakan fih. Nah, jadi Rabbana lakal hamdu, tambahi, hamdan kabiran, kasiran, tayyiban, mubarakan fih. Mil'us samawati, wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi pujian tadi, mil'us samawat, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki, min syai'in, daripada sesuatu, ba'du, sesudahnya. Ay ba'dahuma, sesudah langit dan bumi. Kal arsi, sepenuh kursi, sepenuh aras, wal kursi, sepenuh kursi, nah, singgah sana. Kalau aras itu diistilahkan istana, kalau kursi singgah sana. Nah, tapi jangan disamakan lawan singgah sana, nah, raja-raja itu ada lebih mewah lagi. Nah, wallahu alam, Allah Ta'ala jenang tahu kayak apa. Wasi'a kursi yuhus samawat, luas benar kursi Tuhan. Wa ghairihima, dan selain aras dan kursi, mimma la ya'lamuhu ghairuhu ta'ala, daripada sesuatu nang kada mengetahui akan dia selain daripada Allah Ta'ala. Banyak lagi makhluk-makhluk Allah Ta'ala nang kita kada tahu. Nah, jangankan nang di luar angkasa sana, nang di dalam awak kita aja kita kada tahu lagi nang seberataan. Nang ada di awak kita nih, ginjal, hati, jantung, ya kan, usus. Nang di dalam parut kita nih, nah, kita kada suah melihat. Padahal ada, cuman kita kada suah melihat. Kamu melihat kita ngeri benar, ya kan. Wa yajuzu fi mil'u rafuhu 'ala sifat. Boleh bacaan mil'u itu mil'u samawat dengan rafa dibaca mil'u 'ala sifat menjadi na'at sifat. Wa nasbuhu boleh juga dibaca mil'a samawati wa mil'al ardi 'ala al-hal menjadi hal. Kalau jadi hal, nah, maksudnya ditakdirkan kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Di sini isim fa'il, ay malian, hal keadaan pujian itu memenuhi langit dan bumi dan barang yang engkau kehendaki daripada sesudahnya. Laukan alhamdu jisman, seandainya adalah pujian itu ada berbentuk, ada bendanya, ya kita hibak memenuhi langit dan bumi dan nang lain-lainnya. Wa yazidu munfaridun, dan menambahi oleh orang nang sembahyang sorangan. Wa imamu qaumin mahsurin, dan imam bagi makmum nang terbatas, nang radhi nabi tatwil, nang ridha mereka dengan berpanjang-panjang imamnya. Jadi itidalnya talawas sedikit, nah, asal jangan apa aja kita melebihi daripada bacaan Fatihah. Apa nang dibaca bagi orang nang sembahyang sorangan atau imam nang makmumnya ridha, nang makmumnya terbatas pulang,
ahlas sanai wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jaddu. Jadi i'tidal ini termasuk rukun kasir. Rukun kasir itu kada boleh terlalu panjang, terlalu lawas. Kada boleh i'tidal ini melebihi daripada bacaan Fatihah lawasnya. Nah. Jadi ada suah orang betakun orang ni guru juga, ya kan betakun ulun. Maka je itidal itu rukun kasir je napa jadi boleh je baca kunut jadi situ ya kan panjang kunutnya panjang kunut tu panjang pada Fatihah istilahnya tu bacaannya kan ulun itu itidal itu memang rukun kasir tapi kalau untuk membaca itidal membaca dua kunut nah di situ kada apa-apa itidal tu panjang bahkan kalau kayak di Mekah tu panjang benar dua kunutnya sampai 5 menit sampai 10 menit baca doanya aja panjang benar. Nah. Jadi itu beda hukumnya kalau ada di situ doa kunut jadi boleh panjang ya. Apa-apa nang doa kunut nang datang dari Nabi itu boleh dibaca. Nah jadi yang dibaca lagi sambungannya bagi orang yang sembahyang sorangan ahlus sana atau ahlus sana boleh. Kalau ahlus sana takdirnya anta ahlus sana iwal majdi. Kalau ahlus sana itu ya ahlus sana iwal majdi. Nah, engkau orang yang pantas dipuji. Kita ini kada pantas dipuji. Namun dipuji orang juga bolehkan pujian itu lawan Tuhan. Wal majdi dan kemuliaan Allah Ta'ala jenang pantas mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al abdu yang demikian itu nang paling pantas apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah Ta'ala yang pantas dipuji, pantas dimuliakan, kita ketika dihina orang, ketika kada dipuji orang, kada apa-apa. Nah, karena memang kita kada pantas dipuji, kada pantas dimuliakan. Nah, karena kita statusnya sebagai hamba. Nah, hamba. Wa kulluna laka abdun dan semua kami bertaan kami ini bagi engkau adalah hamba aja. Nangaran hamba itu sifatnya ya kan lemah, hina, fakir ya kan. Itu sifat-sifat hamba. Nang asli, nang asli itu. Jadi kita ini lemah, hina, fakir, jahil. Empat sifat hamba nang asli nang kada akan berubah. Mun berubah jua itu semuanya karena anugerah Allah Ta'ala. Kita alim karena dialimakan Tuhan. Kita mulia karena dimuliakan Tuhan. Nah, semuaan berkat apa ya kita kemurahan dan kebaikan Allah Ta'ala. Jadi orang memuji kita itu nang sebenarnya kita harus mengembalikan pujian itu kepada nang ampun pujian ya nang kita baca setiap hari alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah Ta'ala. La mani'a lima a'taita tidak ada nang dapat menegah bagi sesuatu nang engkau berikan. Amunnya dasar rezeki kita kayak apa aja orang menghalangi mendasar itu takdirnya ampun kita pasti sampai ke wadah kita dengan cara nang Tuhan ulah seorang. Nah, biar behimat saduniaan ya kita orang menghalangi amunnya Allah Ta'ala menghendaki itu agasan kita pasti sampai.
Nah, itu nang keyakinan nang wajib kita yakini, i'tiqad nang wajib kita yakini bahwasanya bila Allah memberi kepada seseorang, maka siapapun kadada nang kawa menghalangi. Nah, ini supaya kita juga tenang dalam menghadapi kehidupan. Nah, jangan ada iri dengki melihat orang nyaman, seorang sakit, kada nyaman kita, kada bagus. Nang nyaman tu orang senang, kita senang juga. Nah, kita itu bilanya melihat orang dapat nikmat, kita senang. Orang ni dapat nikmat, kita senang. Untungnya alhamdulillah hanya diberi Tuhan. Nah, kita kena diberi Tuhan juga nang raya itu, atau lebih baik daripada itu. Ya kan, ada kawan nukar kendaraan, senang kita. Ya kan, melihat kawan tadi nukar kawan nukar kendaraan. Nah, kayaknya kita diberi Tuhan juga nang kayak itu, atau lebih baik daripada itu. Ada kawan kawa beulah rumah gonal, ahimong kita alhamdulillah inya kawa beulah rumah, ada inya diberi Tuhan rezeki kawa beulah rumah, alhamdulillah himong kita melihat. Ya kah, nah kayaknya kita diberi Tuhan juga rumah nang kayak itu, atau lebih besar daripada itu. Tapi bila kita iri, dengki, wah kada katuju, sedih, sarik melihat orang dapat nikmat, nah kita kada akan pernah dapat nang kaya itu. Karena al-hasud la yasud, orang nang iri kada akan pernah menang, kada akan pernah mendapatkan nang inya iri. Nah, karena memang setiap orang nang dapat nikmat pasti ada nang iri. Kullu dzinimatin mahsudun, setiap orang nang dapat nikmat ada aja nang mahiri. Ya, atau kita berjalanan misalnya ke pohonan, melihat pohonan orang pina hijau, pina sigar, pina betinggi sudah mahimong kita. Nah, insyaallah pohonan kita baik juga kayaknya ya. Jadi jangan nang berdua mudahan benih kuji nang pembaiknya marha orang rusak itu aja. Nah, jangan gitu, ada bagus ya kan. Jadi melihat pohon orang nang hijau alhamdulillah, melihat pohon orang nang pina kuning doakan mudahan pohonnya baik. Nah, iya kan? Jadi selamat hati kita nih, lawan Tuhan kada bermasalah, lawan makhluk kada bermasalah. Jadi nang baik terus keluar, baik daripada prasangka hati ataupun dari muntung. Nah, ini kasihan ya orang man yang kada baiknya kan. Jadi doakan mudahan benihnya baik, mudahan mengatam beritaan. Kau bezakat, kau gesan makan, gesan berjual lebihannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi bagi sesuatu nang engkau menegahnya. Namunnya dasar lain rezeki kita, biar kaya apa aja kita, ya kan behimatnya berusaha kita mengejarnya, berusaha kita mencarinya, amun lain dasar ampun kita kada mau dapat, kada ampun kita. Haruan berudap di sungai setengah harianan mau Juni sudah ada matok. Ada orang hanya datang hanya sekali menimbai langsung sambarnya mendesar rezekinya ya. Kita setengah harian menunggu sampai nang takarucut kuduknya ya. Kada ada nyambar-nyambar mun lain dasar rezeki kita. Ada orang datang sekali jani mbai langsung disambarnya langsung kana. Mun dasar rezekinya kada kau diri. Nya bagiannya sudah di situ. Nah. Kada kau diri ya kan? Biar nang apa tantaran sampok buku urang ya. Mun dasar kada ada rezekinya kada mau dapat juga. Jadi gitu kita melihat ya kehidupan ini, ya perbuatan Tuhan itu baik berataan. Maka itu Tuhan lah untungnya inya diberi Tuhan haruan gonal. Berarti lain dasar ampun kok. Nah, kayak itu aja sudah. Kada usah kita mahiri mah gitu aja. Jangan tahu tadi jangan kada beri kada beugah aku situ aja. Nah, jangan juga. Amun dasar ampuninya sudah kada kawa diapa-apai.
Jadi wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang dapat pemberi bagi sesuatu yang Allah Ta'ala tegah. Ada kawa diapai, namun orang ya kan, kita melihat orang misalnya berjualan payu benar ya kan. Nah kita misalnya kada tapi payu, nah kada usah mahiri. Kenapa? Karena memang sudah rezekinya ditentukan Tuhan ke itu. Lebih baik kita apa aja kita himung lawan orang sama himung, karena memang kalau nya sama profesi ini biasanya itu bisa behirian. Nah, tapi lebih baik kita apa aja kita himung juga itu, alhamdulillah inya barang diberi Tuhan, karena kita diberi Tuhan juga kayak itu juga sama. Karena kiri dan dengki itu dapat merusak amal, dapat apa saja kita memakan kebaikan kita. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iri dengki itu dapat memakan kebaikan, habis kebaikan kita lantaran iri dengki lawan umat Islam, lawan orang lain. Nah, kenapa jadi hancur kebaikan kita? Karena orang nang iri itu seolah-olah atau bahkan memang inya kada ridha lawan takdir Tuhan. Inya kada ridha orang itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Inya menganggap Tuhan itu tak salah menjulung ke situ. Kenapa inya nang disugihakan aku kada? Kenapa inya nang payu aku kada? Nah itu bahayanya orang nang hasad, orang nang iri dengki itu inya menganggap Tuhan kada adil, inya menganggap Tuhan tak salah julung, inya menganggap apa Tuhan itu nang takdir Tuhan itu kada pas. Nah itu bahayanya. Maka ujar Tuhan, man lam yarda biqada'i, man lam yasbir ala bala'i, man lam yaskur ala na'mai, wa lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda biqada'i, bal yatlub rabban siwa'i. Siapa nang kada bersyukur lawan nikmatku, kada bersabar lawan bala musibah nang aku berikan, kada ridha lawan ketetapanku, silahkan cari Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? Kada ada. Nah, artinya Tuhan sarik benar itu sudah lawan orang nang kada ridha lawan ketetapan Tuhan. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak dapat memberi manfaat oleh orang nang kaya mingka di sisi engkau oleh al jaddu, oleh kekayaannya. Kada ada bermanfaat di sisi Tuhan kekayaan orang nang sugih. Artinya kada ada napa-napanya kesugihan kita ini dibandingkan kesugihan Allah Ta'ala. Kesugihan kita kada kawa menyukup Allah Ta'ala. Biar berisi duit 271 triliun ya kah, hendak menyogok Allah Ta'ala supaya masuk surga kada kawa, apalagi duitnya hasil korupsi mungkinnya. Nah, jadi kekayaan kita tuh kada ada apa-apanya di sisi Tuhan. Nah, wa min bima'na inda, jadi mingka tadi maknanya indaka. Wal jaddu bi fathil jim al ghina, dan sedangkan kalimat al jaddu dibaca dengan fathah jimnya jaddu al ghina, yaitu kekayaan. Lakin akan tetapi, laukan al-i'tidalu mahalla qunutin, akan tetapi jikalau adalah i'tidal itu tempat qunut. Misalnya subuh rakaat kedua, i'tidalnya itu tempat qunut. Wa arada man dzukira ay yaqnuta, dan menghendaki orang yang telah disebut bahwa berqunut ia, siapa orang nang sembahyang sorangan atau di imam, hendak berqunut, fa innahu yati bil qunuti ba'da qawlihi wa mil umasi tamin sayyim ba'du, bahwasanya bahwa berqunut ia, bahwasanya ia membaca dengan qunut sesudah perkataannya wa mil umasi tamin sayyim ba'du,
Jadi kalau nya imam atau orang nang sembahyang sorangan hendak baqunut, jadi imbah nang sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu masyid min syim ba'du, hanya berangkat tangan Allahumma hadina fi man hadait. Jadi kada usah dibaca nang panjang tadi, nang sambungannya tadi kada usah. Wala ya'ti bibaqi dzikril mazkur, dan tidak mendatangkan ia dengan sisa zikir yang telah disebutkan, yang mulai ahlus sana'i wal majdi tadi. Itu kada usah dibaca kalau nya pacang baqunut. Wa sunnah qunutun bisubhin, dan disunatkan membaca doa qunut bisubhin pada sembahyang subuh. Ai fi i'tidali raka'atihi tsaniyati, pada i'tidal rakaatnya yang kedua, ba'da ityanihi bizikri ratibi, sesudah membacanya dengan zikir nang ratib yang biasa nang sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu sampai ba'du. Khilafan li Ibn al-Farqah, bersalahan bagi Ibn al-Farqah, fa innahu yaqulu la yati bi dzikri, maka bahwasanya mengatakan atau berpendapat tidak perlu membaca dengan zikir. Jadi basmi Allah liman hamidah, langsung Allahumma hdina fi man hadait. Ini iba pendapat Ibn al-Farqah. Wal aslu fi zalika, dan bermula dalil pada yang demikian itu, dalil sunnat baqunut pada sembahyang subuh, yaitu masabata anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang telah ditetapkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkunut pada sembahyang subuh sampai sirin memisahi dunia. Nah, jadi ada dalil nang ditetapkan hadisnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sidin selalu berkunut di dalam sembahyang subuh sampai sidin meninggal dunia, sampai sidin wafat. Nah, ini dalil kita ahlus sunnah wal jamaah, subuh itu baqunutnya ada juga nang kada baqunut, bubuhan sebelah kada baqunut. Nah, wa fi i'tidalir raka'atil akhirah, dan pada i'tidal rakaat nang terakhir, min witrin, daripada witir, min witrinis bin akhirin, daripada witir separuh nang terakhir, mulai 16 sampai habis, min ramadhan, daripada bulan ramadhan. Jadi mulai hidup 16, mulai itu baqunut witirnya nang di rakaat terakhir nang sarakaat. Wa fi i'tidalir raka'atil akhirati, dan pada i'tidal terakhir, min sa'iri maktubatin, pada sekalian sembahyang fardu nang selain subuh tadi. Kalau subuh itu nyata sudah. Nah, ini sembahyang nang lain dari subuh pun sunat juga baqunut, tapi kunutnya kunut nazilah. Nah, itu kunutnya karena ada sesuatu musibah yang menimpa umat Islam. Nah, ai baqiha minal khamsi, sisa sembahyang selain subuh ini daripada sembahyang lima waktu, linazilatin, bagi musibah nazalat bil muslimin, nang menimpa kepada orang Islam. Di bawah itu ada nazilah lah, itu wa nuqila wa naqala ba'dul fadala, dan mengutip sebagian orang-orang yang ahli apa, ulama aulia, annahu warada, bahwasanya telah datang, annal balaya, bahwasanya bala itu al muqaddarah, yang sudah ditakdirkan, fis sanati, pada setahun itu, tanqilu
minal lahwil mahfuz, berpindah daripada lahwil mahfuz ila sama'i dunia ke langit dunia, fi lailati akhiri arbi'a min syahri safar, pada malam akhir arba daripada bulan safar. Kalau di dalam kitab Kanzun Najah Wasur itu, orang-orang ahli-ahli kasyaf itu mereka melihat bahwasanya bala itu turun setiap tahun sebanyak 320 ribu bala, dan itu turunnya di arba terakhir daripada bulan Safar. Ya, ada arba mustamir, itu sebenarnya arba mustamir itu setiap bulan terakhir, setiap terakhir apa bulan, hari arba terakhir setiap bulan itu arba mustamir namanya. Cuman nang banyak itu di akhir bulan Safar, arba terakhir bulan Safar itu sekitar 320 ribu bala nang diturunkan. Maka di situ sunat sembahyang 4 rakaat atau membaca Yasin lalu mengulang salamun qawlum rabbir rahimnya sebanyak 313 kali. Kita sini imbah sembahyang subuh ya lah, pas baca Yasinnya selajur membaca nang salamun qawlum rabbir rahimnya 313 kali. Wa anna man kataba hadhil ayat as-sab'a, bahwasanya orang yang menulis ini ayat nang 7 bi inain dalam satu wadah piring, kita sini piring nang tarang nang putih, piring kaca nang putih, wa mahahunna dan menghapus ia akan 7 ayat tadi bimain dengan air, wa syaribahu dan meminum akan air tadi, lam yusibhu syai'un min tilkal balaya, tidak mengenai akan dia sedikit pun daripada itu bala. Wahia salamun qawlam rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala musa wa harun, salamun ala ilyasin, salamun alaikum tibtum padukhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Wahia sab'u salamat, itu 7 ayat yang ada tabuat salamunnya. Itu ditulis, nah lalu dihapus banyunya, nah sepidolnya berarti jangan nang permanen, nang permanen kalau dihapus, ya kan nang kau dihapus nang di papan tulis saja, nah. Atau nang sepidol nang biasa nang halus tuh kau aja dihapus terus. Nah itu supaya jangan terkena bala musibah nang turun pada hari itu. Nazalat lil muslimin, nang menimpa bagi orang Islam, walau wahidan, walaupun hanya satu orang, ta'adda naf'uhu, nang banyak manfaatnya. Sidin tadi manfaatnya itu bagi orang banyak, diperluakan orang. Kayak misalnya ada ulama besar dizalim, ya kan ditangkap, ya kan padahal sidin kada bersalah misalnya. Ka asril alimi, seperti ditawannya orang nang alim ditangkap, ya kita ulama besar ditangkap. Nah itu mendoakan dengan doa kunut nazilah. Wasuja'i, atau orang yang pemberani, ya kan? Misalnya ada pahlawan ditangkap atau para pejuang yang memperjuangkan kebenaran ditangkap. Nah itu kita sunat babak kunut nazilah pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu di i'tidal rakaat terakhir. Wasawa'un fiha al-khawfu, sama ada pada apa musibah tadi, takut dari seumpama musuh, walau muslimin, walaupun orang Islam juga. Wal-qahta, dan atau kemarau panjang,
kemarau panjang. Nah kita pakai kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini menyesuaikan nang apa keadaan nang di apa dibaca tuh nang apa nang musibah nang menimpa. Nah itu nang di apa diminta supaya diangkat Tuhan. Wal jarada dan balalang. Ya kan, ini kan ada bahari nang apa musibah atau bala itu Tuhan turunakan berupa belalang. Nah, wal wabah penyakit juga ini wabah. Ya kan, wataun virus. Nah, kayak corona alam aturannya tuh bakunut nazilah ya kan, supaya diangkat Tuhan apa aja kita virus-virus yang membunuh itu. Jadi apapun yang terjadi musibah yang menimpa orang Islam, nah kita berdoa. Jadi doanya tadi disesuaikan dengan apa yang diminta angkatakan lawan Tuhan. Wa qunutun nazilati laisa minal ab'ad, dan qunut nazilah ini kada termasuk sunnat ab'ad. Li'annahu sunnatun bis-shalah la sunnatun minha minas-shalah. Karena bahwasanya sembahyang apa qunut nazilah itu sunnat di dalam sembahyang, bukan sunnat sebagian daripada sembahyang. Kalau qunut subuh itu apa sunnatun min minha, karena termasuk ab'ad. Qunut nang subuh itu sunnat ab'ad, sedangkan qunut nazilah bukan sunnat ab'ad. Jadi kada apa-apa kada baqunut nazilah. Wa yahsulul qunutu binahwi Allahumma ighfirli ya ghafur warhamni ya rahim. Dan hasil haja qunut itu dengan seumpama membaca doa Allahumma ighfirli ya ghafur warhamni ya rahim. Itu sudah minimal ya kan? Ini misalnya misal imam kada ingat baqunut, imam kada ingat baqunut langsung sujud. Jadi kita masih kawa bertinggal untuk membaca qunut ya, paling kada nang ini Allahumma ighfirli ya ghafur, umpat ya lagi turun juga. Karena bila imam sujud sahwi umpat juga sujud sahwi. Nah, bila imam sujud sahwi, kita umpat sujud sahwi, walaupun kita kada lupa, tapi imam nang lupa. Nah, jadi karena imam lupanya imam itu ditanggung juga oleh makmum. Nah, jadi lupanya imam ditanggung oleh makmum, walaupun makmumnya membaca, kita baca doa qunut, Allahumma ighfirli ya ghafur, hanyarnya turun, imam kada tadi. Karena imam sujud sahwi, nah makmum wajib juga umpat sujud sahwi. Atau misalnya kayak imamnya kada qunut, misalnya kada ingat qunut, kita datang pas tahiyat akhir. Kan kita tahu kisahnya nih, kita datang pas tahiyat akhir, pas kita duduk sakanya imam sujud sahwi, padahal kita tadi kada ada umpat waktu imam lupa qunut tadi. Nah, kita wajib juga umpat sujud sahwi karena mengikut imam tadi, walaupun waktu imam lupa itu kita belum mengikut. Jadi dalam qunut itu ada doa, ada pujian. Itu intinya daripada qunut. Nah, minggul lima yastami'u ala du'ain wa sana'in, daripada tiap-tiap bacaan yang mengandung atas doa dan pujian. Fa du'a'u hasala bi'ufir warham, doa itu hasil dengan kalimat ighfir dan irham. Wa sana'u hasala bi'ghafur warrahim. Ya ghafur, ya rahim, itu pujian. Wa mislu zalika ayat, wa mislu zalika ayatun tatadammanu du'aan wa sana'an. Dan seumpama yang demikian itu ayat yang mengandung doa dan pujian. Ke akhir surat Al-Baqarah, seperti akhir surah Al-Baqarah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana itu pujian, nah fansurna 'alal qaumil kafirin itu doa. Yang penting ada doa di situ, ada pujian ya. Bisyarti ayyaqsida bihal qunutan, dengan syarat bahwa
menghendaki ia dengannya akan kunut. Asal niat membaca ayatnya tadi, niatnya membaca kunut. Nah, atau nang rabbil fir warham wa anta khairur rahimin, itu kan wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Itu kalau niatnya membaca kunut ya jadi kunut, kalau niatnya membaca ayat jadi ayat. Ya, jadi tergantung niatnya di sini. Wa wal afdalu ayatiya bil kunutil masyhurah, dan nang paling afdal bahwa membaca ia dengan kunut nang masyhur nang sudah kita ketahui sama-sama, nah itu Allahumma hdini fi man hadait sampai habis. Nah itu kunut nang biasa kita baca. Mungkin ada kunut dari nang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, ada juga panjang, nah panjang dan bisa kada hafal juga kita karena kada terbiasa. Jadi insyaallah minggu akan datang kita mempelajari tentang bacaan doa kunut nang masyhur dan doa kunut dari Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din, Allahumma faqihna fi din, Allahumma faqihna fi din, wa allimna ta'wil, wa rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimin anna, wa la tadhab barakati ulumihim anna. Allahumma awgnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi, wa akrimna bil taqwa wa جميلنا بالعافيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.